top down, 4th of July. I was moving down the block. We got caught at the light out my window. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bapak. Sehat semuanya? Sehat. Hadir semuanya? Hadir, Pak. Oke, hari ini Bapak akan membahas tentang internet. Ya, bagaimana kalian nanti menggunakan internet? Bagaimana kalian berpikir positif dengan internet? Kapan? Ini susah. Kita nah, pakai buku palsu, pakai gelang, baju nanti intim. Kita tahu kan, sama lama. Semena-mena kalian. Gak usah ngurusin hidup ya. Orang. Oke, seperti yang tadi di awal Bapak jelaskan. Di, gue dong. Secara berkelompok atau masing-masing. Nanti kalau sudah, Bapak akan manggil kalian untuk presentasi di depan. Apa yang kalian sudah dapatkan melalui internet tersebut? Mengerti tugasnya? Oke, kalau mengerti, Bapak tinggal dulu sebentar. Silakan mengerjakan tugas masing-masing. Hei, dua orang cepu. Kalian laporin gue ya? Awas, awas lo, gue tungguin di taman sampai selesai. Ini ada apa ya? Kok saya banyak bacot deh. Hai guys, lihat deh, ini semalam ini lagi di dapur. Guys. Yuk.
Kalian udah kesini? Udah. Aku udah. Finally kita dapat lembaga yang bisa nerima keluh kesah kita nggak sih selama ini? Yes. Alhamdulillah. Makasih deh TK. Kemarin pas lagi aku evaluasi, ada beberapa hal yang harus cepatnya ditangani. Emang kasusnya apa aja sih? Yang pertama ada penyalahgunaan fasilitas sekolah, catcalling, pembulian, sama tata tertib yang disepelekan sih. Kalau kayak gitu, kita harus bahas ini satu per satu. Dan kita nggak bisa kerja sendirian. Untuk pembulian dan catcalling, bagaimana jika kita bekerja sama dengan pihak SRA dan BK? Lalu, untuk penyalahgunaan fasilitas sekolah, bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak sekolah? Setuju sih, setuju. Oke, selamat kali ini saya tutup. Bila itu aku ikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ada apa? Ada yang mau diomong? Pembuliannya kayak gimana? Dari SRA, aku Fiza sebagai ketuanya. Aku Syahda sebagai wakil ketua. Kita dapat laporan kalau kalian ngebully teman kalian sendiri. Sebelumnya apakah benar ini dengan Najib, Azan, Fauzan, Syahnas, Alaya? Kalian benar ngebully teman kalian yang bernama Rafli dan Asep? Kalian gak pernah ngebully orang? Yakin nggak pernah? Enggak. Terus ini apa? Oh, cuma coba bicara doang. Bisa ngajelasin nggak kronologi gimana? Awalnya gimana? Nah itu kan cuma bicara doang. Lagian juga mereka yang duluan, kita juga gak bakal duluan kalau mereka yang duluan. Emang mereka ngapain? Ya mereka gangguin cewek gua. Mereka gangguin cewek kamu. Terus kalian berdua ngapain? Biasanya cuma ngikutin dia doang. Mereka mau disuruh-suruh. Emang kenapa? Masalah? Mau dijadiin babu ya? Emang kalau babu kenapa? Masalah juga? Enggak kan buat kalian? Sebelum bertindak, kalian mikir gak? Enggak. Disini siapa yang ganggu? Halo semua warga Spensaku, kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan bulan aspirasi? Jadi bulan aspirasi itu adalah salah satu program kerja DPK yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Titik kesalahan dari kalian semua saat berpengaruh bagi masa depan Spensaku. Kami perwakilan DPK mengajak kalian semua untuk berani berpikir kritis dalam berpendapat. Mari siangkan sesuai tanggal yang ditentukan. Dare to speak up, show up. And seek the solution for the better change. Revolusi generasi. Aspirasi. Berani.
but we was buzzing off cherry wine, looking up at the stars.